Ayo teman-teman, hari ini kita mau masak nasi goreng mentega. Ya, memakai mentega daun jeruk. Ini saya ada daun jeruk 5. Langsung aja kita buang tengahnya. Ini saya buang tengahnya dulu ya, yang keras. Semuanya saya pakai iris. Cabenya ada 10 biji, kita iris. Bawang merahnya ada 50 gram ya. Ini memakai bawang merah banyak ya. Ini kita iris halus aja. Bawang putihnya saya pakai di sini cuma 1 siung. Bawang merahnya lebih banyak. Kalau mentega secukupnya ya. Telur ada 4 biji, daun bawang ada 2 batang daun bawang. Ini udah dikupas semua. Ini udah dulu singkirkan. Kalau udangnya ada di sini 200 gram ya. 200 gram udang. Timun untuk topping. Secukupnya aja. Ini semua kita rajang. Cabai juga dirajang menurut selera masing-masing. Oke. Lanjut kita mau hidupin kompor. Kalau ini nanti baru kita potong untuk toppingnya. Di sini saya masak memakai Cosmo Pan teman-teman, yang dilengkapi dengan tutup, yang ukuran 26 cm. Dia satu set ya, ada 3 macam. Ada yang kecil-kecil untuk masak goreng telur atau bikin dadar ya, kue dadar ya. Ini juga bagus banget, dilengkapi dengan anti lengket. Ini produk dari Stain. Sekarang kita mau goreng telur dulu. Saya kasih garam. Ini mata sapi aja gini ya. Saya enggak saya balik, yang penting udah mateng dan telurnya juga setengah mateng aja. Kita tambah lagi menteganya. Kocok lepas aja ya. Langsung saya dadar. Nah, ini kita orak-arik aja. Goreng kasih wangi dikit ya. Jadi kasih garam sedikit aja, jangan usah banyak, ya ada rasa asin dikit aja. Ini langsung kita angkat dulu ya. Ini saya tambah lagi tadi ya, menteganya saya tambah secukupnya untuk menggoreng udang ya. Kita goreng dulu. Saya tambahkan garam sedikit, sejumput garam. Lica bubuk sedikit.
penyedap rasanya saya tambahkan sedikit. Langsung kita angkat ya. Sini saya tambah lagi menteganya untuk mau goreng minyak apa ya, bawang goreng ya. Kita goreng bawangnya dulu. Kalau menteganya ini saya secukupnya aja teman-teman ya. Ini bawangnya kita goreng. Kita goreng kasih agak kering. Sekarang sudah mulai mengering, kita masukkan cabai kita goreng sebentar. Ini minyaknya nggak banyak ya, menteganya nggak banyak banget kelihatan ya. Lanjut daun bawang nanti. Lanjut ini telurnya saya masukkan. Kalau udangnya nanti ya. Nah ini udah masukin telur dan nasi kita masukin. Mau masak seberapa banyak nggak masalah ya, teman-teman sendiri ya. Mau masak 3 piring atau 4 piring nggak masalah. Lanjut kita masak. Kita aduk semua kasih rata ya. Wangi sekali teman-teman, karena kita taruh daun jeruk dan bawang juga nanti taruh ya. Ini, wih mantep banget, bawangnya banyak. Ini nggak bisa diet ya teman-teman, nggak bisa diet. Kalau udah masak nasi goreng begini, nggak bisa diet deh. Ini udah cantik ya. Kita tinggal tambahkan kecap manisnya sedikit. Kita tambahkan garam 1 sendok teh. Penyedap rasanya 1 sendok teh. Saya kasih bubuk merica sedikit. Kalau nggak mau boleh skip ya. Bagi yang gak suka makan kecap, boleh skip. Nah, tadi ini udangnya saya masukkan. Enggak kerekam ya. Jadi saya ngomong lagi, ini udang saya masukkan sudah selesai. Saya masukkan daun bawangnya. Kita aduk rata. Udah selesai deh. Kita matiin api. Saya angkat ya. Nah ini nasi gorengnya sudah selesai, wangi banget. Dan kita mau lihat dulu ya. Nah, ini
ini telurnya ya, melebar begini ya, melebar. Dan ini nasinya juga mantep banget nih. Oke ya, ini pasti gak bisa diet lagi ya. Oke, sampai di sini dulu. Nasi goreng mentega jeruk, daun jeruk ya. Teman-teman mau tahu resepnya, ditonton sampai selesai ya. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan di share ke teman-teman ya. Jangan lupa komen. Oke. Tunggu resep Eni selanjutnya. Terima kasih.